Aku lagi ada di Yogyakarta, tepatnya di Sleman. Nah, ini konsepnya tuh rumah-rumah joglo gitu, teman-teman. Nah, ini di seputar. Nah, yang di sini tuh banyak meja kursi. Jadi view-nya langsung ke sawah gitu. Assalamualaikum tabik pun. Terima kasih teman-teman yang udah ngeklik video ini. Semoga kalian diberi kesehatan, keselamatan, kebahagiaan dan rezeki yang lancar. Amin. Aku lagi ada di Yogyakarta, tepatnya di Sleman. Jadi ini aku ada di Kadisobo Pepen Trimulyo Sleman Yogyakarta. Ini lingkungan seperti ini teman-teman. Jadi banyak sawah-sawah gitu ya. Nah, ini aku mau makan nih. Mau makan di tempat makan namanya Ngeselan. Ngeselan ya apa nama itu. Nah, ini lokasinya seperti ini. Ini parkirannya muat ya. Muat muat banyak mobil dan muat juga untuk bis ya. Ini kapasitasnya bisa untuk 100 orang. Tadi sempat ngobrol-ngobrol nih teman-teman. Nah, ini konsepnya tuh rumah-rumah joglo gitu, teman-teman. Nah, ini di seputaran sini. Nah, di pojok kanan sini ada musola. Ada musolanya, terus ada sumur, ada tempat wudhu. Nah, ini kita putar-putar keliling-keliling dulu ya. Nah, ini ada rumah-rumah ini. Oke, nah ini tempat untuk ngambil makanannya di situ. Nah, kita sebelum masuk itu kita keliling-keliling dulu ke sana. Jadi ini ada 3 gazebo. Ini Lardo Rosai. Ya. Oke. Ngeselan. Tempatnya unik ya. Jadi tempatnya itu gazebo-gazeboan gitu, teman-teman. Nah, ini kita ke sana, ke bagian sana dulu, kita dari luarnya dulu ya teman-teman ya. Nah, ini jadi ini seputaran sini, ini ada spot foto di sini. Nah, ini bisa untuk foto-foto ya, gerobak zaman dulu nih. Ini ada mobil V antik. Nah, ini spot-spot foto nih. Gue kelilingin dulu. Oke, teman-teman, kita mulai masukin satu-satu tempatnya. Di sini ada toiletnya, di sini. Ini ada toilet, terus ada wastafel ya. Ada toilet dan wastafel. Ini di bagian sini namanya Lardoro Ayu yang di bagian sini. Nah, ini makanya tadi saya bilang cukup ya untuk rombongan. Jadi di sini kayak untuk tempat meeting juga cocok ya, cocok untuk meeting. Kalian bisa meeting di sini gitu. Nih, untuk bagian tempat meetingnya. Nah, di bagian sini. Nah, ini kita view-nya juga ke sana itu sawah ya, teman-teman ya. View sawah. Nah, ini teman-teman. Jadi di belakangnya ini view sawah. Oke. Dari sini kita keluar lagi, kita ke tempat yang satunya lagi. Nah,
Nah, ini beda tempat lagi nih, teman-teman. Nah, ini seperti aula besar gitu ya. Seperti aula besar. Masuk dari sini nih kita nih. Nah, kita masuk dari sini, teman-teman. Nah, yang di sini tuh banyak meja kursi. Jadi view-nya langsung ke sawah gitu tanpa sekat ya. Kalau tadi kan ada sekatnya, kalau ini enggak. Ini banyak tempat-tempat duduk santai di sini, teman-teman. Jadi ini cocok juga untuk rombongan. Ini cukup untuk sekitar 100 orang ya. Nah, tadi kita dari tempat itu, teman-teman. Dari tempat ini kita tadi. Nah, ini. Oke, dari sini kita langsung lanjut ke tempat satunya. Kita lewat sini ya. Jadi ini ada hiasan-hiasan gitu di sini. Nah, ini dia nih hiasan-hiasannya ini. Oke, kita ke bangunan satunya lagi. Tempat ini, nah, di tempat bangunan itulah yang di depan saya itu, itu tempat kita ambil makanannya. Nah, ini untuk spot-spot fotonya. Kita turun ke bawah. Nah, ini namanya Lardorosai. Nah, di Lardorosai ini, teman-teman. Jadi di sini tempat ngambil makanannya, meja kasirnya. Oke. Nah, ini. Oke, ini kita view-nya juga sawah ya. Nih tembusan ke sana tadi yang kita tadi dari sana bisa duduk-duduk juga di situ, teman-teman. Oke, kita nanti cek satu-satu menunya ya, teman-teman. Jadi ini lodeh dadar sama kerupuk pakai sambel. Ini dia nih. Lodeh dadar kerupuk pakai sambel nih. Teman-teman. Sayur lodeh.
Ini dia teman-teman. Aduk-aduk. Bang. Bang. Wih.